Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat Just Media Player dengan menggunakan Visual Basic. Pertama-tama, kita buka program Visual Basic dulu. Kita start program. Masa bisa studio, masa bisa asik, satu program, programnya, ini standar exe, lalu kita open. Nah, munculnya tampilan seperti ini form 1. Pertama yang kita lakukan adalah menambahkan komponen pada general. Komponen, lalu kita pilih taman dialog kontrol Microsoft taman dialog kontrol non-channel ini di centang, lalu dipilih Windows. Kalau sudah, lalu kita apply, lalu kita close. Ya, kita pertama-tama pasang komponen Windows Media Player dalam form 1 seperti ini. Kita drag sampai sini. Nah, lepaskan. Ya, muncul tampilan seperti ini. Lalu kita lebarkan dari atasnya sampai sudah muncul tampilan seperti ini. Lalu kita buat comment button ini, lalu panjang ini, lalu kita juga tambahkan satu text box di sini. Kita ganti namanya komentar di caption ini, kita hapus, kita ganti dengan nama pilih file. Ini text 1 ini diklik, kunci tanda parentheses text-nya ini dihapus. Ya, lalu kita tambahkan taman dialog sini, nah sudah, apa namanya form 1 ini nama Windows tampilan kita sudah jadi. Ini adalah sign untuk Windows Media Player. Lalu langkah selanjutnya adalah kita masuk ke coding, kita mengetikkan script. Langkah pertama pilih file, ini kita klik 2 ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu saja WhatsApp command 1 klik, ketikkan command dialog 1 show open enter text 1 text 1 sama dengan comment
dialog 1 file name. Nah, ini sudah ada. Enter lagi. Kita lagi Windows. Media. File. 1. URL. Ini sudah ada. Sama dengan tag 1. Sudah notifikasinya. Lalu kita tulis saja, lalu kita compile ke kabel start program apakah berjalan atau tidak. Kita coba, kalau nampaknya sudah berjalan. Kita cara menggunakannya, kita pilih file saja untuk memilih lagu atau juga video. Nah, misalkan kita pilih movie ini aja, open. Nah, sudah jalan. Tombol ini untuk stop, pause, supaya yang ini untuk stop, ini untuk besar atau berkecil suara. Untuk membesar layar tampilan, kita klik 2 pada ini ya. Ya sudah, kita stop saja. Lalu kita save program. File, save project as. Jadi tidak ada 2. Kita namai dengan Windows Media File. Kita save. Kita save juga project satunya. Lalu kita buat ini menjadi sebuah aplikasi dengan cara file macproject1.exe namanya Windows Media Okay. Nah, sudah jadi. Terus saja. Buka. Ya, ini aplikasinya sudah jadi. Gak bisa buat lagu. Ya, jadi programnya kita aja. Sekian presentasi dari saya. Maksudnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.